BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Back lagi di BB Auto Channel. Kali ini akan kita bahas harga terupdate E200X operasional, dan ini kabarnya sudah ada modifikasi ubahannya. Kalian bisa dapatkan Mercy dengan harga terjangkau saat ini. Selengkapnya akan kita kupas tuntas di BB Auto Channel. Oke teman-teman, sudah bersama dengan kita Mbak Mutia lagi. Apa kabar Mbak Mutia? Alhamdulillah baik. Jadi kita udah sering khusus Mercy ingetnya dengan Mbak Mutia ya Mbak ya? Harus ya. Sekarang ada upgrade apa nih Mbak Mutia yang mau dibahas nih? Bicara dulu stok, kalau upgrade gampang, stok dulu. Untuk stok kita udah mulai menipis banget, untuk stoknya. Kalau kemarin yang C kita ready, sekarang udah sama sekali nggak ada. Jadi jangan nanya lagi apa masih ada yang C atau enggak, itu udah nggak ada sama sekali untuk stok yang C. Sekarang ini ready yang stok yang ini, yang W212 sama yang W212 yang facelift. Gitu, itu yang ready hanya yang itu gitu. Untuk stok pun kita juga udah nggak banyak, stoknya tidak sampai 100 unit, dan jadi pasti habis mungkin kurang lebih harusnya di awal tahun. Jadi nggak ada lagi mobil Mercy murah selain ada di sini. Jadi siapa cepat, oke? Okay? Siapa cepat dia dapat. Dan tentunya yang mau beli bisa hubungin Mbak Mutia di mana Mbak Mutia? Di 0813-813-5887. Jangan lupa telepon atau WhatsApp. Telepon sih lebih cepat. Nah, tentunya kalau kalian di luar daerah, kita ada di Bluebird. Ya, di Pul Bluebird Tanah Kusir, Jalan Ciputat Raya, nomor 123, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, ini tapi nggak menutup kemungkinan kalian yang di luar daerah bisa ya, Mbak ya? Bisa banget kesini, karena apalagi sekarang udah bebas ya. Ya, Mbak ya. Kenapa? Ini mau diangkut ke... Bener, ini tuh lagi ditungguin sama dari towing, udah mau diangkut, mau dibawa. Jadi ini udah punya orang, punya ini orang. Om, ini udah punya orang. Jadi ya udah kita review dulu aja, siapa tuh ada pengen mobil yang kayak gini. Okay. Gitu. Yuk kita jalan lihat harga berapa dan estimasi berapa aja ubahan upgrade-nya. Oke Mbak Mutia, sekarang kita keliling nih. Apa yang ubahan di E200 ini? Biasanya dari pembeli itu pengen banget nomor 1 itu di upgrade-nya itu di grill. Bener nggak? Bener ya? Biasanya itu pasti upgrade itu dia tuh dari perubahan dari grill yang ini. Okay. Gitu. Dari yang klasik, yang klasik seperti ini, sama dia diganti sama yang udah sekarang, udah kekinian sekarang itu yang bulat, yang besar, tahu kan? Okay. Karena udah sering banget kita upgrade untuk mobil yang sudah diganti grillnya. Walaupun itu memang grillnya tuh macam-macam, kan ini ada motifnya atau segala macam tipe-tipe yang lainnya. Yeah. Tapi untuk khusus untuk mobil ini dia suka banget sama yang tipe klasik, artinya mobil yang asli bawaan dari pabriknya seperti ini. Jadi ini tuh asli sebenarnya. Jadi untuk yang bulat yang di tengah, yang grill udah di tengah itu sebenarnya kita ganti upgrade itu tuh nggak, bukan yang original, pasti kalau original udah mahal banget ya, udah puluhan juta banget gitu kan. Tapi mungkin lebih mewah aja, lebih bagus aja kelihatannya. Tapi kalau yang ini tuh asli, ini tuh asli, ini masih original, asli bawaan dari Mercy-nya langsung gitu. Jadi ini tuh sebenarnya agak-agak rentan sebenarnya, jadi rata-rata mereka minta diganti aja. Tapi sebenarnya yang bikin mewah tuh sebenarnya kayak gini. Iya. Emblem yang kayak gini ini sebenarnya bikin mewah. Nah ini orang yang pembeli ini dia memang nggak mau ganti sama sekali untuk perubahan di bodinya. Okay. Jadi dia hanya diganti untuk penambahan TV di dalam kabinnya, di dalam mobilnya. Okay. Sama kalau di luar sih kita ada penambahan untuk kaca filmnya. Karena kalau yang aslinya itu kan memang ada kaca film tapi masih terang banget, jadi mungkin panas karena ini kita mau kirim ke Jogja, jadi mungkin panas, jadi dia ada penambahan untuk kaca filmnya. Oke. Gitu. Nah, kita langsung lihat aja yuk di dalam ya. Jadi tampilannya udah beda banget dari yang aslinya. Itu tuh kan awalnya adanya di belakang sini ya. Jadi ini tuh tidak nggak jadinya, jadi kayak ditambahin gitu loh. Kan biasanya suka kayak ada penambahan tuh jadi aneh ya. Kalau ini tuh enggak. Ini tuh bagus. Jadi kan ini plug and play ya. Dan itu bagus banget. Jadi enggak kelihatan kalau ini sebenarnya tuh enggak ada ditambahin. Ini tuh kelihatan bagus banget, jadi kelihatan tambah mewah. Kalau mau ngeliat kamera belakang, kita lihat kamera belakang ya. Soalnya kamera belakangnya tuh bagus banget. Warnanya tuh jernih banget. Bawaannya ada ya, Mbak ya? Bawaannya kita enggak ada. Tuh. Lihat deh. Kalau mobil-mobil yang lain itu nggak kayak gini jernihnya, ya, bener nggak? Dibelokin juga dia ngikut, ada ikut garis iya, ya. Bener banget.
gitu. High definition. Betul banget. Ini kan bisa bisa jadi kayak berubah gitu loh dari tampilan dari sininya langsung pindah ke sebelah sini. Kalau gitu. RPM juga nyala ya? Bisa ya? RPM nyala. Ini tuh aktif semuanya. Pokoknya bagus banget deh kalau untuk yang mobil. Ya. Untuk ini ya. Sendiri. Dan ini bisa Apple CarPlay, bisa Android, ya? Bisa tuh lihat. Jadi ini tuh udah apa? Kompatibel ke Apple dan bisa Android. Ini udah bisa semuanya deh, udah kayak handphone aja. Ini udah kayak ada map, ada bisa nonton YouTube atau main game sekalipun, tapi jangan bahaya lagi di jalan. Jadi kita dengerin lagu aja, biar fokus. Gitu. Sebenarnya kalau untuk ini tuh penambahannya juga banyak ya. Biasanya kan ada penambahan di karpetnya, terus ada penambahan di jok atau apapun, ini banyak banget. Tapi untuk yang ini memang kita upgrade minimalis aja, yang penting sesuai kebutuhan aja. Jadi kita upgrade ya untuk bagian TV aja supaya nggak bosen, dan kalau kemarin masih ada yang biasa, dan tambahan untuk kaca filmnya supaya nggak panas gitu. Jadi total berapa mbak kalau untuk penambahan ini? Kurang lebih sekitar kalau ini ya nggak mahal-mahal banget sih, nggak sampai 20 juta. Jadi kalau untuk penambahannya, harga mobilnya harga mobilnya itu kan 220 ya. Eh ini mundur nggak sih? Nggak ya, kan harga mobil itu 2013 itu kan 220. Ini penambahan nggak sampai 20 juta, paling cuma sekitar 18 juta kali ya ini ya penambahannya gitu. Oke, jadi 200 jutaan mbak ya mobil. Iya, Mercy. Betul banget ya. Dan itu nggak banyak lagi, coba diinget, itu nggak banyak, banyak lagi gitu duluan. Dan kita lihat mbak stok yang ini yang yuk kita lihat yang W212 yang facelift ya. Oke. Nah, selain yang tadi yang W212 itu yang 2013, yang E200 yang CGI, sekarang kita juga punya stok yang W212 yang facelift. Itu untuk di tahun 2015 sama 2016 itu ready unitnya. Dan memang tidak banyak kalau bicara stok, tapi ada gitu. Ini ada yang ini contoh 2015, ada 2016. Sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali untuk di bagian apapunnya. Jadi untuk di bagian mesinnya atau bagian interior, eksterior itu sama sekali nggak ada. Jadi hanya beda di tahun pembuatannya aja. Gitu. Jadi harga bedanya tuh hanya harga di hanya beda di harga. Ya, benar. Jadi otomatis harganya kan beda ya. Kan biasanya kan ini sama-sama banget, nggak ada nggak ada bedanya, tapi harganya beda. Jelas lah kan tahunnya juga lebih muda gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk yang 2015 sendiri harganya 375, 2016 kita di angka 390. Jadi tidak sampai 400 juta punya mobil Mercy. Punya mobil Mercy tapi ini stok udah menipis ya, Mbak. Ya, betul. Jadi untuk bicara stok ini memang udah enggak banyak lagi. Jadi untuk yang kemarin-kemarin masih nunggu Mercy, ayo cepet buruan beli karena enggak akan ada lagi harga Mercy di bawah 500 juta. Oke banget. Bang ya. Pertanyaan terakhir, kalau pajak itu berapa sih mbak? Pajak yang untuk yang tadi yang W212 kita di angka 7 jutaan, untuk yang 2015, 2016 di angka 10 jutaan lah. 10 jutaan ya. Tapi, masih aman lah untuk mobil mewah. Pajak hidup ya mbak ya? Pajak hidup, semua pajaknya hidup. Jadi kita nggak pernah jual mobil pajaknya mati. Jadi contoh kayak gini, yang tadi mobil kita upgrade, ini kan pajaknya sampai bulan Agustus ya? Nah ini sekarang kan bulan Oktober, jadi dia terima 10 bulan, 11 bulan lah ya ambil ya. Iya gitu, jadi dia beruntung banget karena ini pajaknya baru kita perpanjang. Oke, jadi buruan teman-teman yang mau langsung Mbak Mutia, nomor di layar. Ada lagi Mbak Mutia mau disampaikan? Paling kita bisa melayani, tetap masih bisa melayani cash and credit juga, dan itu masih bisa di seluruh Indonesia. Yang penting di situ ada bank yang kita memang cover untuk cash and creditnya, dan untuk pembelian pun kita bisa juga pembelian online kayak seperti ini. Orangnya nggak datang ke sini, jadi dia memang pembeliannya video call, telepon, iya, transfer segala macam. Terus mobilnya udah selesai, baru kita kirim. Ini jadi sebenarnya nanti kita cuci lagi karena memang ini kemarin kena debu segala macam. Nanti kita cuci dan towingnya udah nunggu juga di belakang. Iya, jadi udah keren banget. Jadi dia tuh tinggal duduk manis di rumah, langsung datang ke depan rumahnya langsung. Gitu. Oke. Jadi udah lengkap teman-teman informasi di bulan ini. Yang mau beli buruan sebelum habis ya, Mbak ya. Iya, benar. Terima kasih Mbak. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram
dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.